kalau teman-teman mau ke Tanekaman, ini saya tunjukin medan jalannya ya. Dari mau ke tempat wisata Kaliurang itu belok kanan, ada plangnya kok. Nih, jalannya seperti ini, masih bisa untuk papasan. Jalannya menurun, blusuan. Mak-mak kan sukanya blusuan, cari tempat yang sepi, gak suka yang rame-rame. Beloknya ningkung sekali. Jalannya pas satu mobil. Kalau papasan gimana ya? Salah satu harus mengalah. Kayak lewat perkampungan, lewat desa ini. Nanti ada hutan kecil. Wow, serem. Melewati hutan bambu. Gelap. Suasananya sadu. Seperti masuk ke dunia Jurassic Park. Kok perasaan gue gak enak ya. Ini sing jalan itu di sing kono mau kan. Masuk hutan. Oh. Sampai ke serem. Bismillah. Benar-benar lewat hutan ini.
Taman Natural Park Kaliurang Timur, tepatnya ini ada pohon kopi. Sayangnya mendung Merapi nggak kelihatan lagi. Kita udah sampai ya teman-teman di Tankaman. Tankaman tuh seperti apa sih? Sepertinya kafe ini ya, kafe di hutan. Yuk coba kita lihat ya, ikutin ya bersama mak-mak petualang. Sekarang kita mau masuk ke Tankaman. Oh, modelnya seperti ini. Gasibu. Apa? Glamping. Ini resto ya, bukan penginapan. Tempatnya dingin. Sana kayaknya ada kayak penginapan ya itu. Itu kayaknya penginapan tuh ada dua. Lihat tempat duduknya basah nih. Sayang Merapi nggak kelihatan ya. Kalau cerah bagus banget ini. Tankaman Natural Park. Di bawah itu jembatan Plunyon ya teman-teman, yang katanya dulu pernah dibuat untuk film KKN. Sayangnya Merapi enggak kelihatan. Merapi di sini ya. Itu Plunyon dulu untuk syuting. Bawah ini jurang ya teman-teman. Kalau nanti waktunya nyampe kita mau ke sana, tapi kalau enggak lain kali, dan kita akan mendaki di sana.
lagi asik duduk-duduk, ternyata ada sahabat kita yang tak diundang datang. Ini rombongan tuh pada jejer-jejer. Nah, pada datang turun tuh, intip-intip. Gimis. Teman-teman, kita akhiri eksplor hari ini karena tiba-tiba gerimis. Oke. Okay. Lain kali ya, kita ke tempat yang lebih seru lagi. Sekarang kita tunjukin medan jalannya turun dengan jalur yang lain ya, teman-teman. Lewat alas. Oke, ikutin terus bersama mak-mak petualang. Oke teman-teman, kita pulang ya. Kita tunjukin jalur yang lain. Jalur yang tadi serem sekali, seperti ke dunia lain. Uka-uka. Uka-uka. Ternyata kita tetap harus lewat yang tadi. Bismillah. Serem jalannya, gelap.
bisa lewat sih. Bisa. Mbak. Bisa kan mbak jalan cilik-cilik ini nggak sih? Dilalui. Mana? Jadi nggak dana jam itu dana. Ada. Di sini banyak tempat-tempat penginapan, yaitu di atas sudah kabut. Belusuan di desa ya, dari Kaliurang kita lewat desa-desa, jadi nggak lewat jalan utama, lewat tengah sawah. Jelajah Desa Milangkori. Apa artinya?